Halo Sharklings, balik lagi di channel Koko Hiu. Ya, kali ini kita mau bahas Beyblade lagi, dan Koko Hiu sebenarnya mau review sesuatu, teman-teman. Bentar, Koko Hiu ambilin. Ini dia, teman-teman. Nah, Koko Hiu mau review stadium yang baru Koko Hiu punya, yang baru datang ya. Ini adalah Burst Bey Stadium. Ya, kalau nggak salah kodenya B19. Ini hampir kayak DB ya, teman-teman ya. Kita coba rakit. Oke, ini di sini kuncinya dua, kanan kiri sama kayak DB. Dan ini kita dapat part duri-duri yang bisa dipasang di sekeliling stadium. Terserah sih kalian bisa mau pasang di sebelah sini doang, atau kalian mau pisah-pisah pencar-pencar, atau mau dipasang satu atau dua aja pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya, ini Koko Hiu juga agak kurang paham sebenarnya. Kita dapat 4 buah. Kita taruh sini dulu. Kita coba pasang stadiumnya dulu, teman-teman. A few moments later. Oke, sementara stadiumnya kayak gini nih, agak aneh ya, teman-teman. Stadiumnya nih landai. Permukaan stadiumnya ini landai, terus ada satu cekungan kecil di sini kalau kalian lihat. Nah, itu tempat Beyblade-nya berantem nanti. Aduh, mungkin kita perlu launch Beyblade kali ya biar jelasinnya enak. Ntar Koko Hiu ambil Beyblade-nya dulu. Kita pakai Cyclone Perseus Giga Wave Dash 6. Oke. Landai, teman-teman. Dan ada satu tempat di situ buat ya, Beyblade-nya bakal lari ke situ, teman-teman. Jadi, kalau misalnya udah mid sampai end game, kalau misalnya Beyblade-nya nggak lari ya berantem di situ-situ aja. Yang asik adalah kita bisa pasang ininya, teman-teman. Ini bisa membantu ngebersihin Beyblade ya. Atau ngabisin stamina. Ya, ini kita coba pasang di sini. Ini ada pocket, teman-teman. Kalian bisa tutup pakai spike-nya juga. Kita pasang di 4 sisi kalau gitu, teman-teman ya. Bentar. Mungkin Koko Hiu salah masang. Oh enggak, bener. Ini kayak gini, kita kunci pakai bagian ininya, teman-teman. Ya, tinggal gitu aja masangnya. Kita pasang di sekelilingnya dulu. Oke, udah jadi. Kita nggak butuh pocket, teman-teman. Kita bakal adu Beyblade-nya di sini biar pada kena itunya ya, biar pada kena spike-nya, teman-teman. Kita lawan pakai combo Dengkes Raphael. Kita pakai combo yang ada aja lah. Ini dinding stadiumnya ini agak sedikit pendek, nggak kayak stadium-stadium yang lain agak tinggian. Nah, terus lebar atau diameter lingkaran atasnya juga cukup lebar. Kita launch Beyblade-nya, teman. 3 2 1 shoot. Dihajar ke spike-nya. Ini kurang barbar tuh. Kayak combo apa yang barbar ya? Ya, berantemnya di situ-situ aja sih. Mungkin coba kita pakai combo yang agak sedikit liar. So, ini udah dapat kombonya. Tempest Lucifer Metal Universe 2S lawan Guilty Longinus Karma Dimension Dash.
asik ya warnanya. Oke, kita launch teman-teman. 3, 2, 1, go. Shoot. Oh. Aduh, kena spike-nya terus, teman-teman. Ya, agak sedikit lari-lari sih, cuman tetap aja, teman-teman. Battle-nya di sini-sini juga. Oke, gimana menurut kalian stadium baru Kohyu? Apakah bisa buat next content bay battle atau challenge? Kalau misalnya kalian pengen request combo battle, langsung aja ikutin format berikut. Nanti tulis di kolom stadium itu burst atau spike bay stadium. Nanti Kokohyu bakal pakai stadium ini buat main di combo requestan kalian. Oke, mungkin segini dulu video dari Kokohyu kali ini. Review singkat burst stadium B19. Kalau kalian punya pertanyaan atau request, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau ke sosmednya Kokohyu dan BJKers. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!